customer kami dari Singapura. Namanya Mr. Eng, ya. Pada saat itu belum customer. Jadi Mr. Eng ini datang ke toko kita di Binjai, datang mau melihat kita roasting kopi. Itu pada tahun sekitar 2012. Pada saat itu mesin roasting lokal, pising. Waktu dia melihat kita meroasting, saya jelaskan, Mr. Eng ini first crack, Mr. Eng ini second crack, gitu loh. Jadi dia lihat ke saya, "Wih, mesin kamu itu begitu bising, yakin kamu bisa mendengar suara first crack, second crack?" Jadi saya lihat ke Mr. Eng, saya bilang, "Ya, saya bisa," gitu loh. Karena kan memang udah terbiasa gitu, tiap hari udah roasting pakai mesin itu. Di akhir perjalanannya itu, Mr. Eng bilang, "Wih, saya mau beli kopi dari kamu." Saya tanya Mr. Eng, "Mr., kenapa kamu membeli dari saya?" Jadi Mr. Eng menjawab dalam bahasa Inggris, "Saya bukan membeli dari kamu karena kopi kamu enak. Saya juga tidak membeli dari kamu karena kamu bisa mendengarkan first crack, second crack dari mesin yang bising ini. Tapi saya beli karena kamu." Itulah pertama kali kita mengekspor kopi. Inti dari cerita ini adalah tidak harus sempurna, keadaan kita harus sempurna sehingga kita bisa mengekspor kopi ke luar negeri.